Selebriti terkenal Adi Bahno disahkan meninggal dunia sekitar pukul 7.40 malam Sabtu di sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur. Berita sedih itu disahkan oleh rakan selebriti yang juga isteri kepada Dato' Esimizal, iaitu Datin Amelia Rosnaida. Bagaimanapun, Amelia ketika dihubungi M-Star tidak dapat berkongsi lebih lanjut maklumat mengenai pemergian Adi Bahno. Ya, memang betul Adi Bahno sudah meninggal dunia di hospital. Saya dapat maklumat daripada isteri Datuk Zainal Abidin sebab kami sama-sama rapat dengan arwah. Arwah meninggal dunia tadi. Saya dan suami dalam perjalanan ke hospital. Ikutkan kami tahu punca dia meninggal tapi tak berani nak kongsi, katanya kepada M-Star. Dipercayai dia menghidap akibat kanser ovari. Sebelum ini, penampilan terbaru Adibah 52 yang dilihat semakin kurus di Instagram berbanding sebelum ini mencuri tumpuan ramai. Adibah atau nama penuhnya Adibah Noor Muhammad Omar bagaimanapun enggan mendedahkan berapa berat badannya sekarang ini termasuk jumlah kilogram yang berjaya diturunkan dalam tempoh 2 bulan. Dalam pada itu, pengurus kepada Adibah memberitahu arwah mengalami sesak nafas secara tiba-tiba sebelum meninggal dunia. Menurut pengurusnya yang dikenali sebagai Todd, Allah Yarham sudah lama menghidap kanser namun perkara itu dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Arwah tiba-tiba sesak nafas dan meninggal di hospital. Dia memang dah beberapa hari dirawat di hospital. Arwah memang ada sakit kanser tapi tak boleh nak kongsi lebih lanjut. Buat masa ini jenazah masih di hospital dan akan dibawa ke rumahnya di Keramat, Kuala Lumpur, katanya ketika dihubungi M-Star. Menerusi laporan M-Star pada 9 April lalu, Adibah meluahkan rasa syukur apabila dapat membayar hutangnya menggunakan hasil wang kemenangan di program Gegar Vaganza 8 GV8. Menurut penyanyi lagu terlalu istimewa itu, biarpun dalam nilai yang sedikit, namun sekurang-kurangnya dia berusaha untuk tunaikan hajatnya itu sekaligus meringankan beban sendiri.